Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Malam ini terlihat Billy Saputra lagi memasak nasi goreng. Momen tersebut diabadikan oleh Saifuddin, asisten dari Billy Saputra. Sepertinya Billy Saputra sangat menyukai masak-memasak. Dan inilah momen-momen saat Saifuddin menyamperin Billy Saputra yang lagi memasak. Tentunya bakal bikin kita jadi bahagia karena Billy Saputra sepertinya sudah membaik. Dan inilah momen tersebut. Bos, masak mulu dari kemarin, bos. Oh, ini. Sekarang nasi, kemarin mie. Mantap gak makan gua? Mantap, bos. Masak tiap hari nih, bos. Ya, sepertinya enak banget ya masakan dari Billy Saputra. Billy Saputra sudah beberapa hari ini tidak muncul di publik dikarenakan Billy Saputra yang lagi sakit. Dan sedangkan Amanda Manopo malam ini terlihat sangat bahagia. Apa? Karena Bang Billy sudah sembuh dan segera bermalam minggu dengan Amanda Manopo. Ya, Amanda Manopo tentunya sangat bahagia. Dan inilah saat Amanda Manopo bermain TikTok hari ini. Ya, kebahagiaan Amanda Manopo terpancar hari ini. Ya, ini merupakan sebuah kejutan buat Amanda Manopo. Karena Billy Saputra sepertinya sudah sembuh, dikarenakan Aib atau Saifuddin sudah bisa dekat-dekat dengan Billy Saputra. Ini menandakan Billy Saputra sangatlah baik-baik saja. Ya, kita doakan yang terbaik buat Billy Saputra. Apapun yang terjadi, tetap semangat dan tetap menghibur kita semua. Dan buat Amanda Manopo, siap-siap untuk bermalam minggu dengan Bang Billy. Oke deh, sahabat semua, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.